السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين والصلاة والسلام على سيد المرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. رَبِّ اشرح لي صدري ويسر لي امري واخلط عقدة من لساني يفقه قولي اللهم زدنا علما وارزقنا فهما اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا بما ينفعنا انك انت العليم الحكيم اللهم بارك لنا في أمرنا وبارك لنا في اهلنا واولادنا وبارك لنا في عملنا ووظيفتنا وبارك لنا فيما اعطيتنا الله وهدنا الله اللهم منصرنا فإنك خير الناصرين واهدنا فانك خير الهادين اللهم انصر المسلمين المظلومين في فلسطين اللهم انصر المجاهدين في غزة نصرا عزيزا اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الاحزاب اهزم اليهود الغاصبين اهزمهم كل ممزقين izim hazimat al-masukulam masakin inna anda inna ala kulli syai'in qadir Allah marabbana nagfir lana wali walidina wali masyayikhina wali asadidatina wali ikhwanina wa akhwatina wali akribaina wali malau haqqan alayna inna ka anda al-ghafurur rahim Bapak Ibu yang berbahagia yang tergabung di Zoom ngaso kita sore hari ini maupun yang ada di channel Facebook Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala atas anugerah rahmat dan nikmatnya berikan kepada kita semuanya nikmat kesempatan, nikmat kesehatan, nikmat iman wal islam nikmat berada di negeri yang indah ini, di negeri yang damai negeri yang jauh dari zona konflik semoga Allah subhanahu wa ta'ala menambahkan nikmatnya kepada kita semuanya dan kita bisa mensyukurinya dengan sebaik-baiknya. Salawat salam kita sampaikan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga, para sahabatnya dan umatnya yang istiqomah yaumil kiamat. Bapak Ibu yang berbahagia, kita lanjutkan ngasuh kita sore hari ini masih di kitab syarah nasehul ibad di bab al-humasi di makalah ke-22 yang pekan lalu belum sampai selesai. Jadi makalah 22 yang dinisbatkan dari Syaqiq al-Balhi kita review kembali di eh, apa, makalah ini. Qala al-muallifu rahimahullahu taala wa naf'ana bihi wa bi ulumi fid amin. An Syaqiq al-Balhi rahimahullahu annahu qala عليكم بخمس خصال فاعملوها، اعبدوا الله بقدر حاجتكم إليه، وخذوا من الدنيا بقدر أمركم فيها، وأذنبوا الله بقدر طاقتكم على أذابه وتزلدوا في الدنيا بقدر مكسكم، بقدر مكسكم في القبر، wa'malu Wa lil jannati bi qadri ma turidu ma turidu nah, ini uh, dari lima makalah yang lima nasihat yang disampaikan pada makalah ke-22 ini pekan lalu kita sudah selesaikan yang pertama dan masuk ke yang kedua pada kalimat wahudu minat dunya biqadri umrikum fiha kemarin masuk di sini jadi kita mulai dari sini wahudu minat dunya dan ambillah dari dunia ini harta dunia fasilitas dunia ini ambillah biqadri umrikum umri umrikum sesuai dengan kadar umurmu Kadar urmunmu fiha ha, di dunia ini ay biqadri ay hayatikum wa jadi ambillah dunia ini sekedar ya, hidup dan keberadaanmu di dunia nah ini memang nasihat yang peglobal eh, global ya tapi bisa berarti apa namanya bisa debatable nanti di sini ini jadi pertama siapa yang tahu akan berapa orang tinggal di dunia. Ini kan semuanya rahasia. Nah misalnya kalau kita asumsikan, misalnya kira-kira berapa sih lazimnya umur kita ada di sana. Maka kalau kita pakai pakai angka rata-rata, itu berapa umur kita di sana. Yang kedua misalnya, nah kita hidup ini bersama dengan siapa? Kan juga karena di Al-Quran juga ada apa, teguran atau pelajaran dari Allah Subhanahu wa Ta'ala agar juga memikirkan masa depan generasi yang akan datang. Misalnya dalam firman Allah anak turunan itu di surah An-Nisa ayat berapa? 10 ya. Ayat atau 10. Ayat ke-9. wal Bismillahirrahmanirrahim.

Wahyasa hendaklah takut allah orang-orang lautan kalau mereka meninggalkan minholfihim setelah mereka nanti duriatan diavat anak cucu yang lemah. Nih konteks ayat ini kan ada dalam konteks tentang ayat ini ya harta kekayaan atau harta pusaka. Jadi ini kalau di sini kan juga ada jadi pelajaran dari Allah agar ya ada harta pusaka yang ditinggalkan misalnya kita jangan sampai orang meninggalkan keturunan dalam keadaan yang uh, terlunta-lunta, apa namanya saya pas sekarang terlantar gitu ya. Nah, tapi ada juga cerita lain misalnya uh, bahwa misalnya cerita uh, tentang siapa tuh uh, Khalifah Umar bin Abdul Aziz yang diceritakan ketika Nah, beliau menjadi khalifah justru mengalami kila apa titik balik kehidupan duniawinya yang tadinya sebelum jadi khalifah orang yang sangat perlinti penampilannya luar biasa begitu menjadi khalifah menjadi sangat sederhana dan kemudian tidak hanya pada kehidupan pribadinya sampai kepada anak-anaknya itu diceritakan dalam apa inkilapnya ya, apa namanya itu ya Uh, anti apa titik baliknya uh, Umar bin Abdul Aziz sampai ketika uh, menjelang wafatnya lalu keluarga Bani Umayyah menawarkan mengingatkan agar uh, Umar meninggalkan harta untuk anak-anaknya nah, tapi kemudian uh, Umar bin Abdul Aziz lebih memilih apa uh, meninggalkan anaknya tanpa harta tapi dengan modal kesolehan jadi beliau mengingatkan dengan ayat firman Allah di surah Al-A'raf ayat 196 firman Allah A'udzu billahi minasyaitonir rajim bismillahirrahmanirrahim inna waliyallahu alladzi nazzalal al kitab wa huwa yatawallas salihin dia mengambil pada kalimat akhir wa huwa yatawallas salihin dialah Allah yang akan melindungi orang-orang soleh Uh, Umar bin Abdul Aziz berpikir bahwa uh, dia meninggalkan anaknya dengan modal kesolehan dan tidak meninggalkan harta. Alasannya, uh, kalau dengan apa kalau dengan meninggalkan harta lalu anak saya tidak soleh, maka saya membantu anak-anakku menjadi anak gak soleh. Tapi dengan modal kesolehan, maka saya yakin kata Umar dengan jaminan Allah yang akan apa, melindungi orang-orang soleh itu. Ini Allah alamnya tentang pilihan, pilihan untuk mengambil berapa porsi dunia yang kita perlukan. Jadi, kita perlukan. Ini kalau nasihat di sini ya, ya ambillah dunia itu sebatas umurmu ada di sana. Ya minimal lah, jadi selama orang di dunia itu dia memiliki kecukupan ma'isyah, kecukupan untuk hidup tidak menjadi beban bagi orang lain itu minimal ini kan kalau kalau apa di ilmu ekonomi kan pentingnya apa ya planning jadi perencanaan keuangan jadi perencanaan apa hidup perencanaan keuangan ini sehingga misalnya sampai nanti ya memperkirakan kalau Allah kasih umur panjang bagaimana bisa tetap memenuhi hajat selama di dunia itu tidak menjadi beban bagi orang lain. Ini eh, perlu ya di apa namanya nasihat ini. Ya bukan berarti kemudian apa, karena nasihat ini ambil dunia sebatas umurmu. Kemudian orang nggak mau bekerja, tidak mau berusaha, nggak mau menabung dan sebagainya. Karena jadi yang pertama tidak ada orang yang tahu sampai umur berapa akan diberikan. Nah kalau dia perencanaan itu kan orang merencanakan itu dengan mengasumsikan aswain natijah kondisi terburuk. Jadi misalnya kondisi terburuk manusia itu ketika dikasih umur panjang sampai berapa. Nah bagaimana dalam umur panjang itu bisa tetap jadi memandiri tidak menjadi beban bagi orang lain. Jadi kan Ya kalau di apa, dunia uh, finansial ya finansial itu ada apa itu yang ada apa asuransi ada dana pensiun dan sebagainya sebagainya jadi kalau di negara-negara maju dan itu dulu sudah ada pada zaman Islam jadi sebagaimana ketika orang ketika muda membayar zakat membayar pajak maka nanti ketika dia sudah tua maka akan dilindungi di apa dipenuhi kebutuhannya oleh negara misalnya. kalau di negara-negara maju seperti itu kan jadi begitu orang sudah tidak produktif maka jadi tidak harus menjadi PNS jadi semua warga negara mereka mendapatkan yang namanya apa eh, jaminan sosial ya ini eh, ketika negara sudah mapan sudah mampu tapi kalau dalam konteks kita gimana di Indonesia misalnya gitu, kayak memaknai kalimat ini tentu dengan pemaknaan yang kontekstual. Jadi bagaimana bisa merencanakan jadi apa keuangan dalam hidup kita ini. Jadi dengan memperkirakan kita hidup sampai dikasih umur berapa panjangnya dan dalam umur yang sepanjang itu kira-kira bagaimana kita bisa tetap mandiri. Jadi tidak menjadi beban bagi orang lain. Nah ini uh, orang akhirnya suka berpikir investasi dan sebagainya dan sebagainya. Tapi ya tidak tidak menafikan bahwa investasi di jalan Allah, investasi-investasi suatah so dan sebagainya itu juga punya peran penting. Jadi dalam masa depan ketika orang itu nanti sudah tidak produktif, ini kan juga kalau kita yakin pula dengan janji Allah. Jadi kalau orang yang di masa longgarnya banyak berbuat kebaikan, insya Allah nanti di masa sulitnya juga akan mendapatkan kemudahan. Jadi orang yang misalnya cara investasi ini ya, investasi untuk hari tua, jadi bisa juga dengan model tadi. Banyak berinvestasi dengan memberikan kemudahan-kemudahan bantuan kepada orang lain di masa mudanya sebagaimana dalam hadis yang terkenal kan jadi wallahu fi abdi maka al abdu fi auni Allah akan senantiasa membantu hambanya selama manusia itu mau membantu saudaranya Ini bisa juga kalau mau pakai menggunakan jadi investasi lillahi ta'ala gitu ya jadi bukan bukan menggunakan investasi yang terkadang kalau hati-hati zaman sekarang gitu malah jadi ketipu dan macam-macam gitu. Jadi kalau mau pakai investasi, ya dengan memberikan kebaikan-kebaikan kepada semakin banyak orang, insya Allah nanti ketika ada kesulitan di satu saat, pasti Allah akan memberikan uh, apa namanya uh, solusi dari dari yang tidak pernah kita perhitungkan. Wallah alam ini tentang makanya uh, tentang ini ya Perencanaan Seberapa akan Lama akan hidup di dunia Itu Mana yang bisa kita rencanakan Mana yang bisa kita kerjakan Dan kemudian di luar itu Misalnya kalau orang berpikir investasi Investasi mana yang Membuat kita misalnya Insyaallah jauh lebih Nyaman mendapatkan Proteksi pelindungan dari Allah Subhanahu wa ta'ala kalau dalam cerita di apa itu Surah Al-Kahfi itu, itu, kan ada salah satu cerita tentang tembok itu ya Nabi Musa dengan Nabi Khidir itu juga menarik cerita itu. Di dalam salah satu catatan yang juga di apa disebut oleh Ibnu Rajab Al-Hambali ketika menjelaskan hadis Ikhfadillah Yahfadka Ikhfadillah Yahfadka jagalah Allah maka Allah akan menjagamu. Maka dalam menjelaskan hadis itu, uh, Imam Ibn Rajab Al-Hambali di kitab Jamul Wal Hikam itu menyitir cerita tentang tembok miring yang ada dalam surah Al-Kahfi. Nah, tembok miring yang dalam cerita itu direnovasi oleh Nabi Musa dan Nabi Hidir. Nah, lalu setelah nah itu, inilah perpisahan mereka. Kedua orang harus berpisah. Tapi sebelum berpisah lalu dijelaskan bahwa tembok miring itu diperbaiki karena tembok di bawah tembok itu ada harta simpanan untuk dua anak yatim yang menjadi pemilik rumah tua tembok miring itu. Nah, karena dulu wakana Abu Huma Soliha ini tentang bagaimana investasi itu ya. Wakana Abu Huma Soliha dan dulunya ya dulunya orang tua anak yatim ini adalah orang soleh. Maka Allah Subhanahu wa Ta'ala berkehendak untuk melindungi kemaslahatan harta dan anak yatim itu sampai dalam cerita itu, Nabi dihadirkan Nabi Musa, Nabi Hidir, untuk merenovasi tembok agar tidak roboh. Ini kalau di ya, yang saya ingat dalam catatan Nurul Jabal, kembali bahwa ketika orang itu bisa menjaga kesolehan, menjaga Allah, menjaga perintah-perintah Allah. Maka Allah pun akan menjaga kemaslahatan orang itu. Makanya Allah alam ini kalau, kalau ilmu sosial ya. Jadi kalau kita merencanakan itu, uh, keuangan finansial uh, untuk hari tua, kalau mau, mau yang dapat uh, lebih tawakal kepada Allah ya. Investasinya itu dalam investasi bentuknya bentuk sodakoh kepada siapapun yang berhak untuk disodakohi Dan insyaallah gitu kan Jadi pada saat nanti apalagi yang kita bantu adalah orang yang memerlukan Seperti sekarang ada banyak pihak yang sedang memerlukan bantuan Insyaallah itu jauh akan lebih aman Dibandingkan dengan ya mohon maaf kadang orang investasinya di macam-macam yang salah dohir Betul gitu ya ya resiko dari investasi dunia ya seperti itu. Oke, okay, ini nasihat yang uh, poin kedua ya. Jadi tentang mengambil dunia itu ya, silakan ambil kira-kira yang bisa mengcover untuk selama kita hidup di dunia. khudhu minat dunya qadri umri fiha. Nah sebesar lebihnya kalau mau tadi yang model apa cerita investasi kesolehan. Jadi sekaligus bahwa apa selain yang dipergunakan untuk ke, apa, keperluan ma'isah di dunia ini maka semuanya dipakai untuk apa diinvestasikan untuk dan Hasanah Jadi dengan di apa diinvestasikan kepada Allah Subhanahu Wa Taala bentuk sodakoh dan lain-lain. Wallah alam ini Apa namanya Tentang nasihat kedua Yang ketiga Ini agak ini, Wa adnibulloha Bi qadri taqatikum Ala adabi nah, Ini tentang Dan berdosalah Berkalian kepada Allah Silakan berdosa Silakan berbuat maksiat Bi taqatikum Sesuai dengan kadar kemampuanmu Ala adabihi Atas adab Allah subhanahu wa ta'ala Jadi kalau mau dosa Ingatlah adabnya Kira-kira kuat atau enggak Dulu orang-orang Yahudi itu Ahlul kitab Itu mereka berani berbuat dosa Karena mereka punya pemahaman Tentang adab Allah itu setiap dalam dua ayat yang menceritakan tentang pemahaman mereka terhadap adat Allah ada di surah al-baqarah yang mereka mengatakan waqalu lan tamassanan naru illa ayyam nah, wa waqalu lan tamassanan naru illa ayyam maqdudah di ayat berapa itu ayat ke-80 tentang Alkitab kitab jadi. jadi yang buat mereka berani berdosa karena menganggap bahwa ya neraka hanya beberapa hari oke okay. ada juga di surah Ali Imran itu juga ada apa ungkapan mereka nah, ini Ayat ke-24 surah Al-Imran, dari ayat 23 Alam tara ilal na utu nasiban minal kitab yud'auna ila kitabillahi liyahkuma bainahum thumma yatawalla fariqum minhum wa hum mu'ridun dzalika biannahum qalu lan tamassana naru illa ayyaman ma'dudah Nih, karena pemahaman mereka itulah yang apa berpandangan bahwa nanti terakannya beberapa hari akhirnya mereka berani berbuat dosa jadi berani berbuat maksiat berani menang apa melanggar perintah Allah karena mereka punya anggapan seperti itu nah, tapi kalau orang yang mengukur kira-kira mampu nggak sih di neraka itu jadi, ya kalau nggak mampu ya udah nggak jadi dosa nggak jadi berbuat maksiat dulu dalam pelajaran bahasa Arab waktu di Libya itu pernah ada bacaan yang judulnya adalah pria pembakar sepuluh jari jadi pria pembakar sepuluh jari itu cerita seorang pria yang dia sedang tergoda untuk berbuat dosa nah ketika mau berbuat dosa dia coba dulu jadi satu jadinya itu dia letakkan di atas lampu, dia nyalakan lampu kecil. Baru lampu kecil. Jadi ketika berbuat dosa dia letakkan, ternyata nggak kuat. Baru lampu kecil aja nggak mampu. Akhirnya dia urungkan. Jadi kalau dengan lampu kecil begini saja, api kecil begini saja sudah nggak sanggup. Bagaimana nanti dengan adab neraka? Tapi begitu ada apa sudah adem, ada apa tarikan untuk berbuat dosa lagi, maka nah, dia coba lagi sampai akhirnya sepuluh jarinya dia rasakan api lampu itu dan sampai akhirnya berkesimpulan bahwa dia tidak akan sanggup untuk me, apa itu merasakan api neraka kalau api dunia yang hanya sebesar itu saja dia pun sudah tidak sanggup. Jadi ini Bapak Ibu rahimakumullah, jeda sehatnya al balqiyah yang ketiga. Jadi silakan kalau mau berdosa, nah saat berdosa, mau berbuat dosa itu ya bayangkan seberapa mampu dan menerima adab Allah Subhanahu wa taala. Seberapa mampu. Jadi kalau misalnya apalagi kalau sampai di akhirat gitu ya, ya dapat mendapatkan walanudi konal adabil adna adabil lahum biar baru musibah kecil dunia saja misalnya andap kecil dunia saja itu sudah rasanya semua nikmat itu sudah hilang apalagi ada akhirat jadi makanya jadi kalau orang masih ingat neraka itu yang akan mencegahnya dari perbuatan dosa, yang membuat secara umum kenapa orang itu berani berbuat maksiat. Berbuat dosa pertama kalau dia tidak percaya dengan neraka, itu paling fatal. Yang kedua kalau dia lupa dengan neraka dengan imannya, lupa dengan dari akhir. Atau yang ketiga, jadi seperti orang-orang ahlul kitab Yahudi tadi. Yang mereka percaya neraka, tapi mereka punya hitung-hitungan. Jadi kalau berbuat dosa, sekian kan hukumannya nah, dalam keadilan ilmu Allah kan orang itu, apa namanya? Uh, keadilan Allah kan orang dibalas dengan yang sama, misalnya. Gitu. Lalu berpikir kalau punya umur sampai 60 tahun, lalu dipakai untuk berbuat maksiat 40 tahun, nah, berarti nanti dia pikir di neraka 40 tahun selebihnya bisa masuk surga apalagi misalnya kalau pakai ini ya pakai apa, hadis nabi bagi kita kaum muslimin sekarang apa apa la yadkhulul apa la ya man qala la ilaha illallah dakhulal jannah barang siapa yang menyatakan la ilaha illallah maka dia akan masuk surga meskipun ya, itu bisa saja nanti dalam hitung-hitungan gitu kalau kita terpengaruh dengan pandangan alur kitab tadi jadi umur 60 tahun dipakai maksiat 20 apa 40 tahun lalu berpikir nanti cenderaka 40 tahun ya lalu setelah itu masuk surga ya tapi kalau dipikir 40 tahun neraka sedangkan sehari akhirat itu sama dengan 1000 tahun dunia ya tetap saja kan ya, ini tentang apa namanya seberapa daya tahan menghadapi adab Allah ini Bapak Ibu makanya kalau dalam apa, kaedah orang beriman itu ya karena memang tidak akan sanggup untuk menghadapi adab Allah ya itulah itiraf itu ilahi lastulil firdausi ahla wala akwa ala naril jahimi fahabli taubatan wakfir dunubi fa'innaka ghafirun tadbil adhimi. jadi yang diminta ya, ya, pertama dalam urusan dosa preventif kan menjauhi begitu sudah terjadi ya harus segera diselesaikan dalam bentuk taubat oke okay, kemudian nah, nasihat yang keempat bukan keempat dari ini wa tazawwadu ya biqadri muksikum fil qabri watazawwadu dan berbekallah mencari bekal ngumpulin bekal ngumpulin sangu fit dunia, di dunia ini biqadri muksikum jadi sekadar sesuai dengan apa tinggal kamu keberadaanmu fil qabri di alam kubur Kira-kira nanti kita di alam kubur perlu waktu tinggal di sana berapa tahun? Nah, enggak kan ada yang tahu juga kan? Ini juga apa karena misalnya orang yang sudah meninggal berapa ribu tahun yang lalu karena belum kiamat kan masih mereka di alam kubur. Ini pesan Asyikik Al-Balhi. Jadi berbekallah. Jadi tentu kalau bekal ya bekal kebaikan mana ada orang mau bekal keburukan. Jadi berbekallah kebaikan di dunia ini, biqadri muksikum fil qabri. Sesuai dengan berapa lama nanti kamu tinggal di alam kubur di kuburan. Jadi di kuburan kafatnya pun udah nggak ada kantongnya, punya harta nggak ada yang bisa dibawa misalnya. Nah sekarang yang kita yakini bahwa di kubur itu yang berguna hanya amal. Amal kebaikan, kalau amal keburukan malah menjadi petaka. Nah sekarang bagaimana cara memotivasi orang untuk beramal soleh? Ini nasihat yang cukup bagus, nasihat sangat indah. Jadi beramal solehlah, berbekal watazawadu fa'inuharazati taqwa, berbekallah dengan bekal terbaik. Nah berapa banyak bekalnya? Nah, kalau ditanya ini kita bawa uang berapa gitu. kalau orang mau piknik mau pergi gitu kan gitu ini bawa kira-kira bawa untuk living costnya berapa gitu nah ini menarik ya jadi suruh nyiapkan living cost se apa kira-kira cukup untuk bertahan hidup di alam kubur lah nah, jadi, jadi jadi berbekalah, jadi bawa ongkosnya. Jadi kalau ada setiap orang mau piknik, orang berpergian, jadi bawa ongkosnya berapa? Ya, siapkan ongkos, siapkan bekal. Kira-kira cukup nanti selama di apa dipergunakan selama di alam kubur. Ini apa namanya? Yaitu alam kubur kan ini alam apa masih kita lihat dohirnya tapi kita nggak tahu hakikatnya ya tapi kalau dalam pelajaran hidup kita dalam adab Islam kita sesungguhnya sudah dikasih tahu tentang alam kubur itu selama hidup kita yaitu dalam bacaan doa tidur dan apa kejadian ketika tidur ya dalam kubur yang pernah saya pahami ya simpelnya itu jadi sebelum orang tidur baca doa Bismillahirrahmanirrahim wa bismika amut begitu bangun tidur maka yang diucapkan adalah Alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami setelah kematian kami bahwa tidur itu adalah kematian. Nah ini kalau kita jadikan fahami bahwa yang terjadi yang dialami alami orang selama tidur, itulah miniatur, itulah alam kubur, itulah alam kematian. Sehingga misalnya dalam kehidupan di di setelah tidur itu ya berbeda jauh dengan kehidupan nyata di dunia ini ya, bisa saja orang yang tidur nah, kalau kemarin-kemarin uh, sempat memperhatikan musim panas kemarin itu ada pasukan apa itu tukang apa itu uh, bersih jalan Jadi, tukang sapu jalan itu kalau siang itu enak banget mereka ngeletak tidur di bawah pohon pinggir jalan gitu. Itu rasanya yang subhanallah nikmat banget tuh orang tidur. Meskipun dohirnya tidur di pinggir jalan di bawah pohon itu, siapa yang bisa menghalangi nikmatnya orang itu tidur, lalu mimpinya makan nikmat dan sebagainya itu. Dalam mimpinya. Gitu. Gak ada yang tahu kan, yang merasakan yang bersangkutan. Nah, sebaliknya misalnya orang yang tidur di tempat yang nyaman, ya belum tentu juga mimpinya mimpi nyaman kan. Jadi ini kembali ke nasihat ini bahwa kalau kita ditanya, jadi bertanya pada diri sendiri, berapa sih bekal yang perlu kita bawa? Nah, jadi yang perlu kita siapkan sekarang ini, ya jawabannya yang diantaranya adalah kira-kira cukup nanti digunakan selama di alam kubur, kira-kira gitu ya. Jadi karena ya di alam kubur jadi udah yang diperlukan juga tidak lagi berupa materi yang diperlukan hanya amal hanya nilai value ya sudah makanya faen kalau di apa namanya uh, penjelasannya uh, Syekh Nawawi jadi watazza watu fi ay ittakhadu fiha zaddat li safarikum ilal akhirah. Jadi ambillah di dunia ini bekal. Ya ay ittahidu ambillah fi di dunia ini zadat bekal li safarikum untuk safari kalian. Ya, safari itu bahasa Arab jadi Indonesia. Bepergian ilal akhirah. Ke akhirat bi qadri muksikum fil qabri jadi sesuai dengan berapa lama kamu tinggal di alam kubur. Ai wa ma ba'dahu. Begitu juga nah, dan yang setelah alam kubur. Wa inna ma qabru dan sesungguhnya yang disebut pada kalimat al-balkhi hanya al-qabr li annahu awwala umuril akhirah. Li awwalu umuril akhirah karena alam kubur itu adalah jadi etapa pertama awal perkara pertama urusan akhirat itu ya dimulai dari alam kubur. Faida khuffafa fihi atau faida khuffifa fihi faida maka jika diringankan orang itu fihi di alam kubur khuffifa ma maka akan diringankan pula. Jadi yang sesudah alam kubur. Jadi ini ukurannya, kalau di alam kuburnya sudah ringan, insya Allah berikutnya semakin ringan. Wa fihi dan jika di alam kubur itu mengalami kesulitan, mengalami suasana yang berat fihi dalam kubur shudidah fi ba'dahu. maka akan semakin berat pula setelah alam kubur itu. Jadi ini apa, nasihat yang simpel tapi cukup mendalam. Jadi, jadi jadi kalau ya orang tanya tentang berapa banyak bawa ongkos, nah, jadi saya kira-kira perkirakan cukuplah untuk dinikmati selama di alam kubur. Karena dari sana udah nggak bisa ini kan, nggak bisa minta apa yang lain. Gitu. Nah, kalau nunggu ada yang ngirimin misalnya ya memungkinkan kalau seperti yang diyakini dalam akidah al, al sunnah bahwa doa anak soleh, abal jariah akan bisa terus mengalirkan kebaikan. Maka nah, kalau nyambung dengan yang nasihat kedua, jadi bagaimana bisa juga berinvestasi yang terus bisa mengalir sampai di alam kubur. Nah, Bagian kelima dari nasihat ini wa malu lil jannah. Wa malu dan beramallah lil jannati untuk surga ai ikmalu amalan yuaddi ilal jannah. Nah, beramallah kerjakanlah amal perbuatan yang bisa mengantarkan ke surga. Kayaknya dulu para sahabat kalau ketemu Nabi itu kan pertanyaannya ya Rasulullah tulani ila amalin jannah wa minan nar. Ya Rasulullah tunjukkan kepadaku amal yang bisa menuntunku ke surga, menjauhkanku dari neraka. Lalu dulu pertanyaan sahabat begitu. orientasi orientasi surga. Kalau sekarang kalau orang ketemu bahkan ketemu ustaznya dia tanyain gimana doanya bisa cepat kaya. <laughs> Ini Beda-beda orientasinya. Jadi kalau orientasi dulu ya apa yang bisa ke surga, amal apa bisa ke surga. Bukan. Nah, disesuaikan dengan kalau kembali ke asanu amala ya sesuai dengan kapasitas yang bersangkutan sesuai dengan situasi dan kondisi. Ini kan juga amal apa khairul am khairul amal itu kan bisa banyak faktor. Jadi amal terbaik itu bisa faktornya, faktor pengamalnya, kemampuan yang beramal. Apakah dia ini orang kaya atau orang miskin itu kan ada bedanya kan. Apa speknya amalnya orang kaya, apa speknya amalnya orang miskin. Kalau orang kaya bersyukur, kalau orang miskin bersabar misalnya gitu kan. Ada misalnya berdasarkan momentum waktu, ini waktunya apa. Misalnya ada amal yang terbaik misalnya ketika ada waktu sholat ya ya sholat fardu ketika ramadan tiba terbaik ya puasa misalnya itu kan berdasarkan momentum ada misalnya berdasarkan kalau bab lain berdasarkan manfaat ini amalnya setelah yang fardu fardu tadi misalnya manfaatnya apa seberapa besar semakin banyak manfaatnya tentu semakin baik misalnya ini pandangan tentang khairul amal ini bisa sangat variatif ya dan bisa jajah e, masing-masing orang punya e, apa itu amal terbaik yang berbeda dengan yang lain jadi tentu setelah yang amal fardu ya jadi setelah amal fardu dan misalnya juga jangan sampai dipaksakan misalnya orang semuanya dipaksakan suruh apa memperbanyak sholat semuanya setelah sholat fardu padahal yang diperlukan orang itu misalnya dia amal baiknya adalah dalam pelayanan publik. Bisa jadi amal baiknya orang itu adalah ketika dia mencari maisha. Tentu ini setelah yang ibadah fardu. Atau misalnya tolabul ilmi, ya, belajar. Jadi wa malulil jannah aib kerjakanlah amal-amal yang bisa mengantar ke surga, surga Bikodiri, sesuai dengan kadar dengan apa level tingkatan maturi duna fiha maturi duna apa yang kau inginkan via di surga itu al makom kedudukan jadi silahkan beramal untuk mendapatkan surga itu sesuai dengan uh, level surga yang diinginkan diinginkan ayat bifat hilmim al makom ay al manzilah wal martabah manzilah posisi martabah level. Fa'inna marotiba ahlil jannah, karena sesungguhnya marotib level ahli surga itu mutafawitah. Itu berbeda-beda. Jadi level ahli surga berbeda-beda. Bihasa bi'akmalihimil, bihasa bi'akmalihimul hasana. Jadi perbedaan level ahli surga itu Bihasabi akmalihim sesuai dengan amal-amal mereka alhasanati yang baik-baik. Nah, jadi yang membedakan nanti level surga itu ya setelah tauhid adalah perbedaan amal. In ahsan fajaza uha altafu bivadlillahi taala semakin amal itu Ahsad, semakin baik, maka balasannya pun juga akan semakin baik sesuai dengan anugerah Allah subhanahu wa ta'ala. Jadi jangan sampai orang berharap surga terbaik tapi menggunakan amal minimalis. Nah, itu juga apa namanya dalam pernah dalam cerita zaman Umar radhiyallahu anhu ada orang yang sholat dua rakaat sholatnya ngebut ya. nah, begitu saya sholat orang itu berdoa Allah menasalul karido kawal jannah wana untuk ya Allah aku minta kepadamu surga dan mu dan aku berlindung kepadamu dari murka dan adab neraka nah om Omar mengomentar dalam cerita itu Orang mahar kecil kok minta yang cakep. Mah, apa mahdun kolil yat rubul jamil. Maharnya sedikit kok mintanya yang cakep. Ya kalau mau mau yang cakep ya maharnya yang besar yang banyak lah. Karena dulu ketika ada sahabat Nabi yang minta untuk beli surga bersama Nabi, maka yang Nabi minta ke orang itu adalah fa'in ala nafsika. Bikas roti sujud, ya, maka tolonglah bantulah aku atas dirimu untuk mencapai cita-cita itu dengan memperbanyak sujud. Jadi yang kita yakini bahwa surga itu berlevel-level. kalau sempat nanti silakan dibaca di bab terakhir Riyadus tentang ahli surga itu, ya. tentang janji Allah yang balasan kepada ahli surga itu macam-macam. Tapi ya laku lihal, sampai yang surga yang paling rendah pun itu juga uh, sudah sangat nikmat lah gitu kan. Sampai dalam cerita kalau di Atus itu ada cerita orang yang terakhir masuk surga. Begitu suruh masuk, ya Allah udah penuh itu ya tinggal di mana. Gitu. sampai ya masuk aja gitu kan, masuk aja. Nah, begitu mau ditawarkan apakah kamu ridho kalau aku berikan kepadamu itu sepuluh kali yang pernah aku berikan kepada raja-raja di dunia. Nah, itu ya, ya sangat ridho lah kalau sepuluh kali raja-raja di dunia, orang di dunia juga apalagi sampai satu raja apa setengah raja jauh banget kan. Oke, jadi ini tentang level surga. Apalagi sampai surga mintanya firdaus. Gitu. Nah, itu sudah sangat tinggi sekali. <tuh> wa an syakikil balhi nah, di, di, di dalam penjelasan lain Syekh Nawawi Al-Bandani menyebutkan juga diribatkan di al-balhi anna tola talabna khomsan fawajadnaha fi khomsin kata Syekh al al-balhi talabna khomsan kami mencari lima perkara lima hal فَوَجَدْنَهَا فِي Kami temukan pada lima yang lain. Kadang-kadang orang mencari, yang dicari apa ketemunya di mana. Nah, sering juga kita kan nyari apa ketemunya apa gitu kan. Nyari buku apa ketemunya buku apa. Itu ya apa, orang mencari. Nah, kalau nanti orang hanya konsen yang dicari, malah gak ketemu-ketemu. Kata Syekh apa Syakik al balhi. Pertama tola'bna tarkat tarkat dunubi. Tola'bna tarkat dunubi. fi salatid duha. Tola'bna kami mencari tarkat dunubi untuk meninggalkan dosa. Fawajadnahu, lalu kami dapati untuk meninggalkan dosa itu sholatid duha kami temukannya dalam sholat duha ya sholat duha sholat yang dikerjakan ketika matahari sudah terbit setinggi orang berdiri ya kira-kira itu orang berdiri Dan kalau di dalam jadwal waktu kita itu ya kalau dari waktu suruk terbit jadi tambah kira-kira 10 atau 15 menit lah Kira-kira setinggi orang berdiri waktu duha sampai kalau di bahasa hadis itu ya apa nah, nanti waktu duhur tiba tapi utamanya sampai kira-kira anak ontak kepanasan nah, itu ke anak ontak panasan. tapi kalau waktunya sampai waktu duhur tiba itu semuanya waktu duha nah, duha minimal dua rakaat gitu ya sampai nanti kalau menggunakan uh, riwayat yang lain ya apa, sampai 8 rakaat yang mutawasit adalah empat rakaat. Wallah alam Jadi ini ya, apa, ya, pengalaman ini. Syekh al balhid dia ceritakan kami mencari uh, untuk bisa meninggalkan dosa, maka kami dapati fi sholatid duha. Dengan sholat duha, ada sebagian dosa yang bisa ditinggalkan ya kan cerita al sakit al balahi dulunya ini kan anak sodagar ya. anak pedagang nah, kemudian ya mengalami apa titik balik kemudian menjadi penganut ini ya zuhud meninggalkan dunia perdagangan dunia ke apa kekayaan nah, ini bisa jadi pengalaman beliau salat duha yang pertama Yang kedua Tolabna dia al-kubur Fawajadna hufi sholatil laili Tolabna kami mencari dia al-kuburi Cahaya kubur yang terang Jadi kubur yang terang Jadi terang kubur ini gak, gak ditentukan oleh terang permukaannya ya Terang jalan, terang atasnya karena alam yang berbeda Fawajadna hu lalu kami dapati terangnya kubur itu fi sholatil laili pada sholat malam di sholat malam jadi sholat tahajud qiyamul lail yang waktunya dimulai sejak selesai sholat isya sampai nanti terbit fajar masuk sholat subuh sholat subuh kalau pakai madhab syafi'i ini madhab syafi'i itu ada minimal satu rokaat witir minimal Minimal satu rakaat witir itu, kalau di kitab ini ya, eh, abimatan abu suja itu, itu sampai menyebutkan bahwa Mbak dia Isa itu tiga rakaat Jadi, salah satunya, eh, salah satunya itu witir. Itu kalau di kitab abimatan abu suja itu, jadi sampai ya, agar orang tidak terlewatkan kiamulail. Nah, kalau yang di buku-buku lain ya minimal dua rakaat, Nah, ya, dua rokaat. Jadi kalau witir itu kan memang sholat malam ya, karena nggak bisa nggak sangat ditekankan sampai nyaris nggak boleh dilupakan itu di kalau di kitab Matan Abi Suja takrib itu dia disetarakan dengan sholat sunnah rawatib. Oke, ya, jadi ini ya, Anasar al-Balhi, kami mencari cahaya kubur, maka kami dapatkan itu pada sholat, pada sholat malam. Wa tolapna jawab munkarin wa nakirin, fa wajadnahu fi Qur'an. Wa dan kami mencari jawab munkar wa nakir, jawaban munkar nakir, kalau di sebagian masyarakat Di ditalkin dikasih contekan. Ya itu pemahaman dari hadis Nabi bahwa ketika orang dimakamkan lalu para pengantarnya mulai meninggalkan apa pemakaman itu sama apa, dihidupkanlah orangnya dikuburkan masih mendengar suara terumpah yang meninggalkannya saat itulah didatangi oleh malaikat nah, kemudian diantara istihadnya itu ada talqin di, dikasih contekan kalau ditanya mungkin nanti wallah alam nah ini kata al balhi nah, ada yang punya cara lain menggunakan bahwa sebagai perintah nabi apa isalul li, ah, li, li ahikum mintakanlah ampunan untuk saudaramu wasallallahu tasbid dan mintakan kepada Allah agar dia diberikan keteguhan saat menjawab pertanyaan malaikat itu juga ada hadis itu ya jadi diminta di meminta kepada Allah agar diberikan keteguhan nah tapi ini nasihat al sakik al balhi jadi tentang jawaban soal mungkar wanakir Fawajadnahu fi kiro Quran. Lalu kami dapatinya, jadi menemukan jawaban untuk bisa menjawab soal mukarwan akhir itu adalah dalam di, bisa diperoleh dari kiro Quran, membaca Al Quran. Ini Bapak Ibu rahimakumullah dan Al Quran di zaman kita ini harusnya sudah sangat mudah, sangat mudah bahkan untuk belajar Al-Qur'an pun teknologi sudah banyak mengajarkan kepada kita tinggal nanti disempurnakan yang tidak bisa terjangkau oleh teknologi misalnya karena baca Quran itu kan namanya talaki menirukan nah, talaki itu meniru jadi apa talkin itu kan menyontek menirukan sehingga ya yang yang paling apa, mudah belajar Quran itu ya menirukan suara. Tapi nah, kalau membaca nanti bisa macam-macam. Karena dulu Nabi ke belajar Quran ya, Jibril membaca, malaikat Jibril membaca, Nabi menirukan. Lalu Nabi kepada para sahabat, Nabi membaca, lalu para sahabat menirukan. Nah ini kita juga sekarang kan misalnya banyak teknologi yang buat kita bisa men mudah menirukan bacaan Quran siapa? Yang pertama, nanti yang ya, tidak bisa dipenuhi oleh teknologi ya, baru kita cari ya, bisa dicampurakan dengan yang lain. Yang kedua, Quran kalau di zaman sekarang sudah dicetak menjadi 30 juz, menjadi satu mushaf. Ini beda dengan zaman Nabi yang Qurannya belum ada yang belum dicetak. Masih ada apa semuanya ada di hafalan kalau ada catatan juga berserakan di mana-mana, tapi yang membedakan di masa sahabat, catatannya berserakan, hafalannya berurutan. Kalau sekarang seringkali cetakannya rapi, berurutan, tapi hafalannya yang... Ah, gitu Jadi nah, beda tipis saja, gitu. tapi ala kulihal harusnya dalam membaca Al-Quran di zaman sekarang ini harusnya nah, teorinya ya fasilitas untuk membaca Quran itu sudah sangat mudah Dan tinggal uh, bagi kita para pembaca nah, kalau di Imam Ghazali itu kalau di Ikhya Ulumuddin membaca yang paling lemah itu ini maaf, gitu. jadi sebulan sekali hatam itu disebutnya itu tilawahnya Mustad Afin katanya. Gitu. Padahal susah juga kan sebulan sekali hatam tapi kalau dihitung matematis itu sebenarnya nggak nggak sulit ya. Kalau misalnya sekarang sudah tercetak rata-rata kalau cetakan Madinah yang banyak populer itu kan satu juz itu Al-Qur'an 30 juz. Satu juz 20 halaman rata-rata. Artinya kalau 20 halaman dibaca sehari semalam menggunakan patokan salat lima waktu itu kan berarti 20 halaman dibagi lima berarti per sholatnya kira-kira empat halaman itu teorinya itu kalau itu dibaca seperti itu insya Allah sebulan sekali hatap Oke, nah, ini baca Quran nah, kalau di zaman Nabi kan sampai ada orang yang apa, harus dihentikan kecepatan baca Qurannya misalnya sahabat Abdullah ibn Amr ibn Al As itu sampai harus apa, nah, Nabi hentikan jangan hatam Quran kurang dari tiga hari ya cepat-cepat. Oke okay ya, ini apa pengalamannya nasihat Al-Balhi bahwa jadi untuk mempersiapkan jawaban mungkar nakir itu itu yang dilakukan adalah dengan banyak membaca Al-Qur'an. Ini nasihat dari Al-Balhi. Wa matalabna ubu Wa Watalabna dan kami mencari. Uburosiroti cara menyeberangi cara menyeberangi asirot yang kalau dalam ilmu tauhid disebut sebagai jembatan yang melintas di atas jahanam jisrun apa, ala nari jahanam jembatan yang melintas di atas jahanam yang apa itu tajamnya lebih dari pedang dan Halusnya lebih dari rambut dibelah tujuh itu ya, bahasanya itu. Sangat kecil dan sangat tajam. Dan ini semua orang akan melewatinya. Jadi melewati uh, sirot ini, yang kalau di Surah Maryam ayat ke-71 ya. Surah Maryam ayat ke-71 itu disebutkan, uh, firman Allah wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiya summan najil ladina taqa wa nadharu dhalimin fiha jisiya ini, ini cerita tentang syirat ada di ayat 70 sampai 72 lah kira-kira itu jadi semuanya akan melewati nah bagaimana agar bisa menyeberangi sirat dengan selamat fawajadnahu was lalu kami mendapati jawabannya jadi untuk bisa melewati nyebrang sirat dengan aman itu adalah ditemukan dalam as dalam puasa wasodakoh, dan sedekah dan sedekah kalau di kitab Ratu Solihin disebutkannya, jadi yang bisa memproteksi itu adalah amanah dan silaturahim. Nah, kalau di, di bab amanah bisa dibaca di Solihin bab amanah itu bahwa nah, nanti yang akan memproteksi orang ketika melewati asirat adalah al-amanah dan ar-Rohim. Nah, untuk menjaga ar juga nyambungnya di sini adalah ya, sedekah. Sarahim. Yang terakhir, wa talabna dillal arsy fawajadnahu fil khalwati. Wa kami mencari dilal arsy, naungan aras. Naungan aras biar tidak kepanasan di hari kiamat. Fawajadnahu kami dapatinya fil khalwati, dalam kesunyian, dalam kesendirian. Ini Al-Balhi tentang kholwah, salah satu apa namanya tahapan dalam kehidupan kaum sufi. Jadi kesemenyendiri diri dari hiruk pikuk apa, aktivitas dunia hanya mencari itu Allah Subhanahu wa taala. Nah, tapi kalau dalam apa, salihinnya Imam Nawawi Ad-Dimasyqi jadi holwah itu baik bagi orang yang tidak akan merasa nggak akan sanggup menghadapi kerusakan zaman. Itu holwah baginya baik. Tapi bagi yang apa, mau dan kira-kira mampu bertahan dalam kerusakan zaman, maka yang diutamakan adalah muholato berbaur tidak holwah, tidak menyendiri, tidak uzlah. Memang juga dipakai hadis itu kan. Dan ya pilihan mau holwah, mau uzlah, atau mau atau ini sangat tergantung pertama kepada situasi, kondisi, kerusakan zaman saat itu seperti apa. Yang kedua, jadi kemampuan orang itu untuk bisa bertahan. Dan yang ketiga, kemampuan orang itu untuk bisa melakukan perubahan. Nah, bagi yang bisa bertahan dan bisa buat perubahan, maka yang diutamakan adalah muhola toh, dia berbau untuk buat perubahan. Tapi kalau yang, ya apa, bagi yang tidak akan mampu bertahan, apalagi siapa perubahan, maka itu di, diberikannya khulwah, dan jadi diambil dari cerita Ashabul Kahfi, kalau dalam cerita Al-Quran, ya karena memang Uh, kemampuan para pemuda itu sangat jauh dibandingkan dengan kekuasaan yang ada saat itu maka ya ashabul kafi untuk melindungi imannya ya akhirnya milih holwa atau kalau dalam cerita di masa-masa Islam juga ketika ada uh, apa namanya fitnah di masa akhir Sahabat itu juga uh, bagi yang tidak merasa nggak mampu menghadapi situasi maka memilih khulwah misalnya seperti Ibnu Abbas yang memilih khulwah ke Taif setelah menghadapi mengembalikan beberapa orang di Haruro orang-orang Khawarij atau kemudian Ibnu Umar yang memilih untuk tinggal di Makkah Mullah Alam ini Bapak Ibu Rahimahumullah jadi nasihat dari Syakik Al-Balhi yang bisa kita baca pada kesempatan sore hari ini makalah yang ke-22. Insya Allah lain waktu kita lanjutkan di makalah yang ke-33 dari sahabat Umar radhiyallahu anhu.